Alif, Dewinda, Fernira, buka dong videonya supaya Ibu lihat wajah kamu. Ya, Dewinda udah ada. Dewinda, suara Ibu kedengeran? Oh, suaramu nggak denger malah. Kedengaran, Ibu. Oh, ya. Kedengaran, Bu. Ya udah. Laksmi udah ada, Rifki udah ada. Yang lain mana? Lihat kan wajahmu. Ya. Yang lain, yang lain, yang lain. Selesai, Bos. Main, Bos. Udah ada. Baru 15 ya, baru 15. Slow it up, slow it up. Putri udah ada. Ikhlasul. Tampakkan wajahmu Ikhlasul. Farel, Fernira. Nah, Ikhlasul udah, Rania udah. Lutfi, tampakkan wajahmu. Noval. Alif udah ada. Bentar ya. Kalau udah 25 kita mulai. Oh. Dewinda, kemarin KM siapa sih, Bu, lupa? KM kita siapa? Aflah, Bu. Siapa? Muhammad Aflah. Kemarin nggak suruh doa sih. Aflah udah ada belum? Udah gabung belum Aflah? Satu menit lagi sih. Satu menit lagi. Marsa, Lutfi, Erwin. Erwin tuh siapa? Riko, Bu. Hah? Erwin Riko, Bu. Oh. Riko, namanya Erwin Frederico ya. Terus dari mana Erwinnya dia nulis Erwin? Itu pakai Zoom ayahnya, Bu. Oh, kasih. Iya. Ya udah gak apa-apa. Baru 17 orang. Yang sudah ada dulu ya, dengarkan ya. Yang belum mengumpulkan TTS. Tapi nanti kamu klarifikasi ya. Nih, kalau pomnya udah, Bu. Nih, bagus. Frederico, Iza, Marsa, Michelle, Muhammad Aflah, Muhammad Irfan, Muhammad Rifki, banyak lagi. Raffi, Samuel, Seril. Ada nggak nama-nama anak kita yang terpanggil? Yang belum mengumpulkan TTS. Yang belum kuis, bagus juga. Bagus sama Rifki. Tadi ada ya Rifki ya? Ada, Bu. Kamu belum kuis? Belum, Bu. Kan hari ini harusnya udah selesai. Ketika Zoom, mereka mau ngomong. Setelah Zoom, kita mulai. Kita udah selesai. Ya udah nih, Bu. Saya ngerjain, Bu. Saya ngerjain. Terus nanti dengerin Ibu gimana sambil ngerjain? Kan dengerinnya kuping, Bu. Ngerjain HP, Bu. Tangan. Dasar kepinteran. Ya, itu jelas, Bu. Bisa aja. Ya, Ki, jadi kamu sambil dengarkan itu, sambil ngerjain, nanti jadi paham apa yang Bu terangkan, ya. Iya, Bu. Kamu mah dadakan, tidak. Bagus, mana sih yang namanya bagus nggak ngasih foto, jadi Bu nggak hafal. Baru 19 orang. Ntar kita mulai kalau sudah 25 ya, kita tinggalkan saja mereka yang tidak bisa memanfaatkan waktu. Ya, 4 menit lagi deh, 4 menit lagi deh. Kalau kamu punya nomornya bagus, colek sih bagus. Rifki, kamu TTS-nya ya, juga belum ya? TTS juga belum, belum ya? Bu. Belum, Bu. Jadi dua-duanya belum? Iya, ini, Bu. Langsung aja, Bu. Kita mah, Bu. Ya. Siapa lagi? Ya udah, kamu doang tuh yang bandel.
Ya Bu, emang bandel saya Bu. Bandel. Afla, Afla udah ada belum? Farel udah ada. Ada Bu, ada Bu, ada Bu. Farel nggak masalah ya. Farel nggak masalah dengan tugas sudah semua. MP udah semua. Seril Neng, Seril. Seril kamu belum di TTS ya Neng ya? Iya Bu. Wes juga kamu bisa ulangi lagi Seril. Oke Bu. Bu, bukannya tugasnya tanggal 5 ya Bu? Emang sekarang tanggal berapa? Tanggal 4 Bu. Oh besok ya jadinya, yaudah. Ya untuk mengingatkan, ini untuk mengingatkan. Baru 27 jumlah kita 35. 27 jadi 8 lagi. Aflah sudah gabung belum? Udah Bu dari tadi Bu. Oke, Aflah kalau gitu kita berdoa dulu Fah. Pimpin doa dulu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan doa masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Saya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. IPA 5, insya Allah tadi momennya kamu mengucapkan keinginan kamu terkabul semua ya. Semoga nanti tahun depan kamu ingin ke PTN kemanapun kamu akan diterima, kamu sukses ya. Oke. Amin. Sip. Jadi kita sudah ada 28 peserta, nggak apa. Sekarang Ibu langsung saja ya. Bagus. Ini karena udah lihat bagus. Tugas kamu belum bagus. TTS bagus. Coba bagus tampakkan wajah kamu dulu bagus karena Ibu belum kenal kamu. Kamu nggak ngasih foto. Gitu ya, Bu. Di mana Bu? Apanya? Ngasih foto Bu? Kamu nggak ngasih mana foto? Yang di itu untuk album Ibu supaya kamu apa supaya apal. Terus kamu ngapain? Iya Bu. Oh iya Bu. Terus seragam kamu kemana Kasep? Baru bangun Bu. Lah pelajaran baru. Pertama gimana tadi? Pelajaran siapa tuh pertama? Ya salah Bu. Yes, si Akam. Udah kita mulai ya Bismillahirrahmanirrahim. IPA 5 dengarkan. Kemarin Ibu udah ngasih kuis. Kuis itu harusnya dikerjakan dengan cara begini. Kamu baca dulu, Laksmi. Kamu baca dulu. Setelah kamu paham, baru kamu isi kuis. Jadi, jalannya peristiwa akan kamu pahami. Ya, jadi jalannya peristiwa itu akan kamu pahami. Nah, kemarin Ibu kasih kuisnya itu tentang DITII ya. Harusnya hari ini Ibu nggak usah nerangkan DITII. Karena kamu sudah ada di memori kamu. Tapi karena ini Ibu belum ngomong ke kamu, ya udah nggak apa-apa. Ibu nggak akan pakai PowerPoint, ya. Tapi kamu dengarkan ya. Sehingga kalau kamu dengarkan Fernira dan kawan-kawan Siva, bagus. Oh, tuh udah pakai seragam. Nah, kamu akan bisa bertanya. Siap ya, Bismillah ya. Baru 30 orang nih, jadi 5 orang lagi. Dengarkan. Kemarin waktu minggu, 2 minggu yang lalu, kita bicara kekecewaan Amir Sarifuddin. Gara-gara Amir Sarifuddin kecewa, akhirnya dia melakukan gerakan pemberontakan, yaitu PKI Madiun. Nah, kecewa karena apa? Karena adanya perjanjian Renville. Ternyata ada yang kecewa lagi. Siapa dia? Dia adalah Korto Suwiryo. Dia kecewa juga, Laksmi, karena perjanjian Renville. Apa sebabnya dalam perjanjian Renville, Ki? Ya, itu ada pernyataan bahwa si tentara-tentara Indonesia di wilayah Jawa Barat, itu kan Jawa Barat sudah milik Belanda. Jadi harus hijrah, harus melakukan long march ke Jawa Tengah. Nah, inilah yang tidak diinginkan oleh Karto Suwiryo. Kenapa Indonesia kok mudah sekali memberikan Jawa Barat ke penjajah? Akhirnya ketika si tentara nasional sedang hijrah, Karto Suwiryo memproklamirkan negara Islam Indonesia. Kemarin kamu isi kan tujuannya apa? Membentuk negara Islam Indonesia. Kebetulan
banyak tentara-tentara lokal yang didemobilisasi. Akhirnya, dia berpihak ke Kartosuwiryo dan menjadi tentaranya Kartosuwiryo. Hizbullah Sabilillah, itu tentara lokal, dijadikan tentaranya Kartosuwiryo. Akhirnya, berdirilah tahun 49 Negara Islam Indonesia. Awalnya, Kartosuwiryo memerangi sendiri di kota Bandung, di Jawa Barat. Itu memerangi Belanda. Akhirnya banyaklah orang-orang masyarakat yang simpati. TNI sedang pergi, nah Kartosuwiryo dengan tentara Islamnya memerangi. Akhirnya banyak yang simpati. Bahkan warga Belanda pun banyak yang simpati dan membiayai apa yang dilakukan oleh Kartosuwiryo. 27 Desember 49. Pernah ingat peristiwa apa itu 27 Desember 49? AMB, Bu. Kenapa? AMB. Kenapa harus ragu? KMB. Konferensi Meja Bundar diakui kedaulatan Republik Indonesia, hanya bentuknya serikat. Serikat dengan Belanda. Di bawah pemerintahan Belanda. Sambil menuju ke NKRI. Belajar untuk NKRI. Nah, IPA 5 dalam perjanjian itu disebutkan. Negara kita diakui kedaulatannya dari Republik Indonesia. Akhirnya, Jenderal Sudirman memerintahkan tentara. Kenapa? Putus-putus. Gini, IPA 5 kita sepakati. Kalau terus-terusan putus-putus, udahan aja. Ibu kasih tugas lain. Karena seperti tadi juga putus-putus. Ini sekarang masih putus-putus. Enggak, Bu. Pokoknya kamu ngomong aja. Kalau putus-putus, udah. Kita udahi. Kasihan tadi temanmu hanya nungguin ibu sambil nggak paham. Nah, jadi siasat nomor satu, Jenderal Sudirman memerintahkan TNI kembali ke daerahnya masing-masing. Apa yang terjadi? Ketika divisi Siliwangi pergi masuk kembali ke Jawa Barat, diperangi oleh Kartosuwiryo yang merasa ini sudah wilayahnya. Itulah gangguan keamanan. TNI sah tentara Indonesia Serikat, kemudian diperangi oleh Kartosuwiryo dengan TII-nya. Akhirnya perang saudara antara Kartosuwiryo dengan tentara Islam. Jelas lebih banyak tentara Islam kan ya? Akhirnya, tentara Indonesia, akhirnya Kartosuwiryo bisa terpecah belah, mereka mencari keamanan, mereka perginya ke wilayah gunung-gunung yang sulit diketahui oleh orang, oleh TNI. Tapi akhirnya TNI dan pemerintahan Indonesia bisa melakukan operasi militer Barata Yuda. Kemarin ada nggak di soal? Dan dengan sistem, dengan taktik pagar betis. Nah itu adalah pemberontakan Kartosuwiryo yang ingin merubah Pancasila menjadi Islam. Dan betul dia berhasil memerdekakan negara Islam Indonesia di Tasikmalaya. Nah, tapi kemudian akhirnya dia perang dengan Tentara Nasional Indonesia. Satu bagian dulu, ada yang bertanya. Kalau enggak, teruskan. Sambil nanti cari ya, Michele ya. Yang kedua, ternyata Kartosuwiryo ditangkap 1962, dieksekusi mati 1965. Bayangkan dirimu adalah Soekarno. Kartosuwiryo adalah temannya Soekarno. Tapi dialah yang memerintahkan agar si Kartosuwiryo dieksekusi mati. Karena benar-benar kalau dia hidup terus, masih banyak pengikutnya dan keamanan di Indonesia nggak terjamin. Ternyata Kartosuwiryo tidak sendiri. Di Jawa Tengah, nah kemarin kamu ngisi kan ya, di Jawa Tengah ketemu Amir Fatah kan ya. Di Jawa Tengah pun ternyata ada dukungan dari Amir Fatah. Amir Fatah adalah ketua tentara Hizbullah Sabilillah di wilayah Tegal. Karena merasa Tegal ini tidak diayomi oleh pemerintahan Indonesia, karena pada waktu itu memang sedang ada Long March tentara nasional, nah ini dia melakukan pemberontakan. Amir Fatah kuat. Karena apa? Si tentara lokal ini didukung oleh Tentara Nasional Indonesia Divisi Diponegoro. Jadi tentara resmi kuat. Mengganggu keamanan Indonesia. Ternyata di Kebumen pun ada tentara Islam, Angkatan Umat Islam.
di bawah pimpinan Kiai Mahfud Abrahman, belum ketemu soal mungkin. Nah, ini pun mengadakan pemberontakan. Kenapa mereka, si divisi 426, itu melakukan pemberontakan? Kenapa mereka melakukan pemberontakan? Karena adanya demobilisasi tentara dan minim. Ibu putus-putus. Putus-putus Bu, lagi ya? Suaranya, Bu. Putus-putus lagi? Iya, Bu. Sekarang masih putus-putus? Enggak, Bu. Sekarang enggak. Harus posisi gimana ya supaya enggak putus? Pokoknya dengarkan. Kalau pas putus-putus, langsung ngomong. Tadi Ibu yang kamu tangkap, yang sampai mana? Yang belum putus-putus? Yang sebelum nama itu? Apa? Tentara, Bu. Tentara. Apa sih namanya? Oke, okay. Long March. Oke, okay, Ibu ulangi lagi ya. Di Amir Fatah ya. Oke, okay, di Amir Fatah ya. Jadi, Amir Fatah itu kecewa karena tentaranya banyak didemobilisasi. Dan juga Tentara Nasional Batalion 426 marah karena kesejahteraannya minim. Dia dokumen Kiai Somalangu, juga punya tentara daerah, Angkatan Umat Islam. Ini juga marah karena didemobilisasi. Akhirnya mereka ingin keluar dari Indonesia dan berpihak kepada Tarto Suwiryo. Nih, DITII di Jawa. Siapa yang mau tanya dulu? Mumpung nggak putus-putus. Ada pertanyaan? Masih ya? Oke, terus. Putus-putus, Bu. Putus-putus terus. Nah, sekarang gimana? Tar dulu kita cari jalan gimana tuh. Lagi Bu, sebelum Kiai Somalangu putus-putus. Oh, belum, sebelum Somalangu. Udah deh, sekarang putus-putus enggak? Enggak. Enggak, Bu. Enggak, kasihan amat sih. Udah lah, jadi yang di Jawa itu karena demobilisasi. Karena kesejahteraannya rendah. Oke, siapa yang mau bertanya? Mumpung belum putus-putus. Nah, ternyata masih putus-putus enggak ya? Ternyata di Aceh pun mendukung Kartosuwiryo. Kenapa Aceh yang daerah istimewa diturunkan?